Ini kenapa nih memilih mudik di tanggal sekarang nih Mas? Alasannya kita sebetulnya kan kalau mudik kereta itu kita cari tiketnya lumayan susah. Kebetulan pas kita lagi cari dapat hari ini kan, jadi kita ambil cuti biar agak senggang juga sih. Oh jadi cutinya berapa hari tuh Mas? Saya ambil ini sih saya setengah hari. Besok baru cuti satu hari. Oh berarti hari Sabtu udah libur. Hari Sabtu udah libur. Itu kan cuti bersama mulai hari Senin ya Mas ya kalau salah. Dari kantor kerjanya cuma Senin sampai Jumat. Oh Senin sampai Jumat. Jadi memang hari ini tuh ngambil cuti setengah hari. Besok cuti baru cuti satu. Jadi totalnya nanti bakalan libur buat mudik berapa hari tuh Mas? Kita nanti berangkat lagi ke Jakarta sekitar hari Selasa. Selasa itu berarti hamin berapa? 17. Oh, berarti cukup lama ya Mas ya? Oke. Nah Mas, untuk tahun ini Mas, ini mau pertama kali pulang kampung atau memang setiap tahun tuh pasti pulang kampung? Kita sih biasa bergantian ya, nanti kadang-kadang di Jakarta, nanti saya Jawa Timurnya di mana tuh Mas? Nganjuk. Nganjuk. Nah untuk harga tiket bagaimana nih Mas di sebelum cuti bersama ini? Kalau untuk Lebaran itu kita kan memang dibukanya -45 ya. -45 itu memang agak sulit. Kalau kita sedapatnya aja. Kita budget ini yang 1 juta ke bawah. Oke. Mas dapat harga berapa tuh? 800. Biasanya berapa kalau hari-hari normal? Kalau normal kita nyarinya gampang, paling cari yang 2,5 atau 300. Oh, berarti cukup jauh juga ya Mas ya lonjakan harganya. Tapi kalau buat hari raya kayak gini, ya lumrah lah. Oke, itu dapat di kelas apa tuh Mas? 800 itu eksekutif. Memang agak sulit juga mendapatkan tiket pada saat itu atau bagaimana? Memang sulit, kita aksesnya tuh susah banget. Ini kita juga, dia pembukaan per hari, misalnya -5, catat tanggal sekian, harus cari di situ. Habis nggak kelewat, bisa tiap hari buka, jadi ada yang batalin, kita bisa masuk. Kalau Mas ini terbilang beruntung langsung dapat atau sempat kayak habis dulu gitu? Habis. Oh sempat habis? Saya tiap hari scroll cari. Oh, biasa, memang targetnya awalnya tanggal berapa tuh Mas? Sebenarnya sih hari Jumat besok. Hari Jumat besok, cuman karena belum nggak dapat pada saat itu. Jumlah ini pas ada hari habis, saya ambil. Oh, jadi itu kayak ada orang yang ngebatalin gitu. Oh, berarti beruntung nih Mas. Kesini berarti sendiri atau bagaimana Mas? Dari sini sendiri. Dari sini sendiri, oke. Nah Mas, harapannya apa nih Mas di Lebaran tahun ini Mas? Ya kalau Lebaran sih harapannya ya bisa lebih baik lagi ke depannya ya. Ekonomi segala macamnya. Sekarang kan segala macamnya juga lagi kisru kan. Dari pemilu segala macam, harga bahan pokoknya masih melonjak. Mungkin harapannya ke tahun depan lebih stabil aja habis Lebaran. Oke, baik-baik. Jangan lupa subscribe ya!